Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Allahumma bihim balighna ila Rasulillah darkan ya Rasulullah, darkan ya Rasulullah, darkan ya Rasulullah. Dalam beberapa syair terdapat munajat yang indah saat dilantunkan dengan menyebut nama baginda. Tak perlu berlama-lama, mari kita dengarkan bersama lantunan madah yang selalu kita baca ketika berdiri di dalam maulid dan meletakkan hati kita agar bisa bertemu dengan baginda. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kun lana awunan yawman alqallah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kun lana awunan yawman alqallah. Alfin sallallahu ala albahiji, man ata linnas bilfaraji. Ya Rasulullah, ya Habiballah, رفيع القدر والدرج. يا رسول الله، يا حبيب الله، كن لنا عونا يوم نلقى الله. الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. يا رسول الله، يا حبيب الله، كن لنا عونا يوم نلقى الله. الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد. يا رسول الله، يا حبيب الله، كن لنا عونا يوم نلقى الله. الحمد لله. Ini lagu yang sangat indah sekali yang khususnya di pondok kita ini di Nurul Anwar Parengan. Ini masuk di apa? Mahallul Qiyam. Soalnya semuanya sighahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mahallul Qiyam memang untuk memuji Kanjeng Nabi, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kelahiran Kanjeng Nabi. Di sini syairnya tentu panjang sekali, tapi kita ambil beberapa hal yang paling penting. Semisal salah satunya kullana aunan yauman alqallah, ya Rasulullah, jadilah penolong kami ketika kami bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni nanti di hari kiamat khususnya. Tapi secara umum, hatta di hari kita sekarang ini, di detik kita sekarang ini, kita tidak bisa melepas tangan atau
berlepas tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini juga dikatakan mursalun bil haqqi antalana bikanilna ablaghad daraji. Ya Rasulullah, engkau adalah zat, engkau adalah nabi yang diutus kepada kita, bika nilna ablaghad daraji, dengan engkau kami bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat tingginya menungso seseorang manusia tidak bisa terlepas dari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak mungkin bisa dekat dari Rasulullah, dari dekat kepada Allah. Seseorang tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ilmu tasawuf, Al-Junayd rahimahullahu taala, Imam at-Tariqah, Syekh at-Tariqah, beliau mengatakan bahwa jalan kita ini tariqatuna, yakni jalan tasawuf, berdasarkan kepada bahwa jalan kita ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada kitab dan sunnah, yakni kita harus memegangkan tangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini dikatakan antanurun yustadha'u bihi ya jamilal wajhi bil bahji. Engkau adalah cahaya yang kami menginginkan atau mendapatkan cahaya dari engkau. Seseorang tidak mungkin mendapatkan cahaya hidayah dari usahanya sendiri, tidak bisa. Dia harus mendapatkan kedekatan kepada Rasulullah SAW agar bisa mendapatkan cahaya itu. Entah dia yang mendekati atau Rasulullah yang mendekati. Makanya kalau kita mencintai Rasulullah itu harus. Kita semuanya ingin mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang istimewa adalah ketika kita dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah yang mendekatkan diri beliau yang begitu mulia kepada kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi anta nurun yustadha'u bihi. Engkau ya Rasulullah adalah cahaya yang kami mengambil cahaya dari itu. Yang semua cahaya diambil dari engkau, entah itu dengan kita mendekat kepada beliau atau beliau yang mendekatkan diri atau mendekatkan diri mulia beliau kepada ummahnya. Di sini juga dikatakan kalau tadi dibaca kullu baitin anta zairuhu, tapi di riwayat lain dikatakan kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang engkau tinggali, ghairu muhtajin ila suruji, tidak butuh kepada lampu. Di sini bukan rumah yang dimaksud rumah bangunan, enggak. Kullu baitin anta sakinuhu, yakni setiap hati yang engkau ada di dalamnya, maka tidak lagi membutuhkan lampu yang lain selain engkau sallallahu alaihi wasallam. Maka kullu baitin, yakni setiap hati. Soalnya hati kalian semua, hati kita semua adalah rumah bagi kita semua. Selama di rumah kita, di hati kita masing-masing ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak butuh lagi cahaya yang lain selain beliau. Kullu baitin anta sakinuhu. Makanya jangan zair. Kalau zair cuma Rasulullah datang habis itu pergi. Kullu baitin anta sakinuhu. Engkau tinggal di hati kita. Insyaallah seperti itu. Wa maridin anta aiduhu, dan banyak sekali orang yang sakit dan engkau jenguk. Qad atahullahu bil faraji, ia sudah mendapatkan kesembuhan. Wa zamanin anta hakimuhu, dan zaman yang engkau urusi, entah itu secara langsung seperti zamannya Rasulullah atau di zaman yang lainnya ketika ada imam yang adil, ada imam yang menerapkan syariat, zalama fihi minal iwaji, maka kedzaliman akan hilang. Ya Rasulullah ya sanadi ya raf'al qadri wad daraji wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'tin nasu bil hujaji. Ya Rasulullah yang derajatnya sangat tinggi, engkau adalah wajhukal maimun, zatmu yang sangat berkah adalah hujjatuna, dalil kita, yauma ta'tin nasu bil hujaji, ketika manusia nanti di akhirat mendatangkan dalilnya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, ya Rasulullah, ya Rabb, apapun yang saya amalkan, saya sudah berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berusaha seperti itu, insyaallah kita ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah mendapat pertolongan itu dari dunia sampai akhirat, akhirnya ditutup wa jazakallahu khairal jaza. Ya Rasulullah, terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan engkau. Ya muniral kauni bil balaji, wahai zat, wahai Rasul yang mencahayai, yang memberi cahaya alam semesta dengan sangat terang benderang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kalau kita baca ini ketika mahallul qiyam, kita konsentrasikan seakan-akan Rasulullah hadir di depan kita dan kita khitab kepada beliau, semoga beliau mendengarkan kita dan kita mendapat rahmat dari beliau. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi, kita mendekat tapi insyaallah juga didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan semoga setelah mendengar penjelasan dari beliau, kita bisa
menjadikan rumah atau hati kita sebagai tempat yang penuh dengan mahabbah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kita bisa menambah pundi-pundi rindu kita dan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk episode kali ini cukup sekian, dan semoga bermanfaat bagi kita semua serta bisa menjadikan kita seperti di doa-doa sebelumnya semakin rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.